Assalamualaikum. Hari ini aku akan bikin tutorial bikin apa ya ini namanya patchwork 3D ya kalau nggak salah ya. Jadi ini atasnya seperti ada seperti ini yang muncul apa ini 3D-nya ya. Ini motif baling-baling, bentuknya baling-baling. Nanti juga ada yang bentuk bunga. Ini aku bikin 4 warna. Nah, gimana cara bikinnya? Simak terus ya. Nah, ini aku mau buat kayak gini. Nanti fungsinya bisa untuk bikin tote bag atau sarung bantal sofa bisa. Jadi ini modelnya kayak 3D begini. Nah, caranya untuk ukuran terserah ya bebas. Ini jadi ada dua motif doti dan polos. Kalian kalau mau pakai motif bunga juga nggak apa-apa. Ini ukurannya sama. Ukuran kotaknya ini perseginya ya, maksudnya itu sama. Ini sama. Misalkan mau 8x8 atau 10x10, 15x15. Jadi bebas ya, sesuai selera aja. Caranya seperti ini. Nanti seperti ini ya hasil jadinya. Ini contoh yang sudah saya jahit. Ini yang belum saya jahit. Jadi ini aku mau bikin 4 warna. Ini yang merah. Kemudian cara bikinnya ini kita pakai yang doti Tosca di bawah. Kemudian yang polos seperti ini kita bagi dua. Seperti ini. Kemudian ujung satunya ini kita lipat lagi di sini. Nah. Kemudian kita tempelkan di bagian ujung. Nah, seperti ini. Satunya juga. Untuk ini hiasan atasnya ini bebas ya. Misalkan ini mau ditarik ke sini juga bisa, nggak apa-apa. Jadi nanti kayak bunga itu bisa. Tapi aku mau bikin seperti baling-baling. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini kita kerjakan semua lalu kita jahit. Oke, ini kita jahit semuanya sampai habis. Oke, setelah itu kita sambung-sambung. Ini posisikan seperti ini. Kita tata ya. Nah, seperti ini. Ini kita sambung, ini kita sambung. Jadi ini kita tumpuk. Ini juga kita tumpuk. Kemudian kita sambung ya. Ini kita sambung di sini. Pastikan tengahnya lurus. Lalu kita buka ininya. Hasilnya ini aku bikin 4 warna. Ini contoh yang bunga aku coba buat. Ini agak sedikit miring ya, jadi nanti kalian usahakan bikin lebih rapi dari saya. Kan tadi ini agak besar, ini kurang maju. Oke.
ini contoh bunga, ini contoh yang baling-baling. Oke, kalian bisa coba di rumah pakai motif apa aja. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.